Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Inspirasi. Magenta, mungkin sudah banyak dari kalian yang tertarik memelihara ikan cana ya. Tapi gimana nih kabarnya ikan cana kalian sekarang? Apakah warnanya sudah tumbuh bersinar? Faktanya nih, gak semua ikan cana bisa menghasilkan warna yang cemerlang loh. Ada juga ikan cana yang meskipun sudah tumbuh besar, namun warnanya tetap saja kusam. Jangankan jadi juara kontes, ikan cana seperti ini sih kadang malah menjadi lauk ikan asin ya. Sebenarnya ada trik-trik tertentu loh yang bisa membuat warna ikan cana muncul dan memikat. Penasaran gak nih apa saja sih trik-triknya? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut trik mengeluarkan warna ikan cana versi dari channel Magenta Inspirasi. Memberi makanan pilihan. Makanan ikan cana menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan seorang breeder untuk mengeluarkan warna dari ikan cana. Hal ini juga yang kerap disarankan para breeder profesional untuk mengeluarkan warna dari ikan gabus hias tersebut. Contohnya seperti yang disampaikan seorang breeder pada kontes ikan cana tingkat nasional yang diselenggarakan di Bandung pada bulan Januari 2022 lalu. Di acara tersebut salah seorang breeder mengatakan bahwa trik untuk mengeluarkan ikan cana miliknya adalah dengan memberi pakan hidup yang dapat memicu pigmen ikan muncul. Adapun beberapa kandungan gizi yang baik bagi pembentukan ikan cana, salah satunya adalah vitamin A. Kandungan zat ini bisa ditemukan pada pakan berupa udang. Namun jangan sampai terus-terusan memberi makan ikan cana dengan udang ya Magenters. Pastikan pula nih gizi ikan cana yang lain juga ikut terpenuhi. Contoh makanan yang juga baik untuk pertumbuhan warna ikan cana adalah kecoa dubia. Pakan ini mengandung banyak protein yang baik untuk pertumbuhan ikan. Selain itu, jika ingin warna ikan cana cepat muncul, Magenters juga bisa loh mencoba pelet ikan cana yang tersedia di toko ikan hias. Pelet ini bisa memberi warna pada ikan cana yang sesuai dengan jenisnya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Membuat tata akuarium yang baik. Habitat asli ikan cana tentu amat berbeda dengan kondisi di dalam akuarium. Untuk itu, sebaiknya akuarium dibuat semirip mungkin dengan habitat asli ikan, seperti dengan menambahkan pasir akuarium di bagian dasar, serta kayu, batu-batuan, dan hiasan akuarium lainnya. Hal lain yang tak kalah penting adalah pencahayaan. Sel-sel yang menjadi pembentuk warna tubuh ikan, yang disebut juga dengan kromatofora, sangatlah sensitif dengan intensitas cahaya yang diterima. Kurangnya cahaya akan membuat sel-sel ini tidak berkembang dengan baik dan cenderung membentuk warna kusam pada tubuh ikan. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, Magenters usahakan untuk dapat memasang sistem pencahayaan yang baik pada akuarium agar seluruh tubuh ikan bisa terkena cahaya secara merata. Adapun jenis lampu yang paling baik Magenters yaitu lampu dengan cahaya putih, sebab warna putih memiliki gelombang spektrum cahaya yang paling lengkap. Di atas semua itu, pastikan Magenters menempatkan ikan cana pada akuarium yang berukuran sesuai ya, sebab jika ukuran akuarium terlalu sempit, ikan cana justru tidak akan leluasa bergerak sehingga membuatnya menjadi stres. Memangnya kenapa nih kalau stres? Menjaga ikan agar tidak stres. Ikan cana yang sedang stres cenderung memiliki warna yang kusam dan juga redup. Oleh karenanya, menjaga agar ikan cana tetap aktif dan agresif menjadi hal yang penting untuk menumbuhkan warna ikan cana itu sendiri. Ciri-ciri ikan cana yang stres bisa dilihat dari agresivitasnya. Umumnya nih Magenters, cana yang sehat akan tampak selalu lincah ketika diberi makan atau diajak main oleh pemiliknya. Dan jika ikan cana milik Magenters terlihat diam saja, tidak agresif saat diberi makan, serta malah sembunyi di rongga-rongga hiasan akuarium, wah, Magenters perlu waspada nih. Sebab bisa jadi ikan cana kepunyaan kalian sedang stres. Ada berbagai penyebab mengapa ikan cana bisa menjadi stres. Umumnya, ikan cana menjadi stres karena beradaptasi dengan lingkungan barunya atau sedang sakit. Tentunya, jika penyebab stres ikan sudah diketahui, Magenter bisa lebih mudah nih untuk mengatasinya.
Faktor keturunan. Jika semua hal sudah dilakukan namun warna ikan cana masih tetap saja kusam, bisa jadi hal ini disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan ya Magenters. Idealnya untuk mendapatkan ikan cana yang memiliki warna yang baik juga diperlukan indukan yang baik pula. Untuk itu pastikan Magenters memilih ikan cana yang berasal dari peternakan yang baik ya, yang indukannya memang sudah terbukti memiliki warna yang menawan. Gimana nih Magenters, sudah paham kan? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Inspirasi dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.